Hai hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Di sini aku mau bikin, mau masak-masak sih, mau masak-masak menu empasi buat anakku. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu dan like video ini ya. Oke, di sini adalah menu-menu, menu aja sih, menu kesukaan anakku. Di sini ada salmon, ada bawang putih, ada labu siam, ada beras dan ada kaldu. Nah, di sini akan aku blender dulu salmon, kemudian bawang merah, bawang putih, dikasih air sedikit aja. Oke, kita blender sekarang sampai lembut ya. Biasanya tuh aku kadang bikin ini pakai daging ataupun pakai udang atau pakai pokoknya ganti-ganti ininya aja sama sayurnya. Oke, ini akan aku masukin minyak dulu buat numis salmon. Ini aku pakai minyak kedelai. Oke, kita tumis sebentar ya. Oke, ini udah matang. Kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu kita masukin beras. Kemudian masukin labu siam. Dan yang terakhir masukin salmonnya. Dimasukin sama minyak-minyaknya ya. Terus kasih sedikit kaldu ayam. Dan yang terakhir adalah air. Udah deh. Oh, ini aku set 2 jam aja. Oke, kita tunggu matang. Nah, ini dia. Masakannya udah jadi. Ini akan aku saring ya. Nah, kenapa salmon yang tadi aku blender? Karena ini untuk memudahkan proses penyaringan, jadi biar agak cepat. Nah, jadi teksturnya seperti ini. Ini udah
kental ya. Nah, bagi kalian yang ingin cobain resep ini, silahkan coba. Jangan lupa untuk subscribe channel aku bagi kalian yang belum subscribe. Dan jangan lupa untuk like video ini. Semoga bermanfaat ya.